Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Segoro Bening. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan. Nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah dari alam yang gelap menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, mari kita sapa Kanjeng Nabi Muhammad dengan salawat agar mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berkumpul dengan beliau di surga nanti insyaallah. Amin. Mari angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil muqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Mudah-mudahan kita, keruatan-keruatan yang ada di kita cepat dilepaskan, dijauhkan, dan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengedukasi sebilah ageman atau pusaka di mana saya dapat dari salah satu kolektor ternama di Jakarta. Dan beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana. Semoga beliau diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini tentunya saya ingin tunjukkan seperti apa sih pusakanya, kan begitu. Baik, ageman ini memang berdapur sangat langka kalau saya perhatikan, karena di sini mempunyai dapur Panji Pitulungan. Nah, dapurnya unik ya. Nah, ini pusakanya. Dan waktu itu saya memang rebutan sama kawan-kawan untuk kesana, kita bareng kesana, dan kita memang ke tempat itu tidak janjian, namun karena di tempat itu bagus-bagus, tentunya orang yang sudah tahu, yang pernah ke rumahnya, ya pastinya buru-buru kesana karena ingin mengambil atau memaskawinkan pusakanya, karena waktu itu memang mau dijual, mau dimaskawinkan oleh istrinya. Nah, kebetulan saya ke sana dan banyak teman-teman di sana,
pada rebutan. Yang alhamdulillahnya saya dapat yang ini. Dan kemudian ini memang sudah lama saya simpan. Saya taruh di lemari saya dan memang saya simpan. Namun pada saat ini, pada malam ini atau detik ini, saya ingin lihatkan kepada subscriber dimanapun berada. Dan ini saya akan alih rawatkan tentunya. Tetap hubungi di sini, di saya ini, di sini ya. Baik, dan langsung ke saya. Kita saya akan buka harga, kemudian kalian akan menawarnya, istilahnya itu tidak apa-apa. Ketika ada getaran yang ada konik, nah di situ sama-sama konik dengan saya tentunya, dan ini adalah suatu jodoh begitu. Dan kebetulan ini saya memang mau saya alih rawatkan ya. Baik, saya akan lihatkan dulu sibil ageman ini ya. Ini coba perhatikan, ini tempatnya masih original, tempatnya ya masih original ini ya. Perhatikan baik-baik, dan kemudian ini kayunya kayu terbalu ya. Ya, ada kilau-kilaunya ya, ada kilau-kilaunya. Ini juga terbalu ini ya, ini bagus sekali ya. Baik, sini. Luar biasa. Jadi ageman ini sarungnya, dan ini pusakanya. Ini ladrang nih ya, ladrang ya. Nah nih, ladrang Solo nih. Ya, Solo kalau nggak keliru, Solo begini. Nih. Nah ini pusakanya. Ini pusakanya Panji Pitulungan. Nah, di mana di sini Luk 7 kan dibilang Pitulungan. Ininya Panji Pitulungan. Kemudian eranya ini di zaman Kerajaan Majapahit ya. Nah, ini Majapahit punya. Dan pamurnya di sini coba perhatikan. Kelabang 1000. Nah, ini. Jadi ini Kelabang 1000. Nah, Kelabang 1000 yang dimaksud Kelabang 1000 di sini ya, memang pamurnya kayak ati. Ya, kayak kelabang. Nah, kayak kelabang ya. Jadi memang kayak kaki kelabang. Nah, ini sangat bagus tentunya. Kalau di koleksi ini kalian pasti merasakan hal-hal yang dahsyat sekali. Baik, saya akan kuat di sini tentang esoteris yang ada di sebilah ageman ini. Jadi pertama di sini Panji Pitulungan, di mana Panji di sini ada yang berarti lambang atau kayak seperti pataka atau bendera. Jadi untuk titik terang ya, kayak bendera, agar supaya orang itu berkumpul dan tahu. Nah ini rajanya di sini nih. Nah itu, jadi ini kawannya nih. Nah begitu, ada satu bendera. Dan kemudian Pitulungan, nah ini yang selalu akan tertolong begitu. Jadi arti dari Panji Panewen ini esoterisnya, tentunya siapapun yang memegang sebilah ageman ini, yang insya Allah dia akan tertolong, Pitulungan. Jadi ada aja untuk jalan keluar untuk pertolongan. Dan kemudian di sini pamurnya di sini Labang Sayuto.
Jadi tentang kehokian siapapun mereka dan siapa aja, jadi dia akan insyaallah hoki. Namun tetap kekuatan itu dari Sang Maha Pencipta, karena agama ini diciptakan oleh Sang Empu untuk apa namanya, seperti apa yang digariskan di sini. Dan Panji Panewen dapurnya ini, Panji Pitulungan, memang ini seperti kayak Panji Panewen ya, tapi ini ilungnya 7, beda kayak Migantoro tapi bukan. Kalau Migantoro agak di sininya agak lurus, luk 7 tapi di ujungnya lurus nih. Nah kan beda, ini Panji Pitulungan. Nah ini sangat cocok siapa saja begitu. Dan ageman ini memang tidak milih-milih, cocok ke siapa saja. Dan jika kalian ada getaran untuk mengoleksinya, sebilah ageman ini, ya silakan langsung ke WA saya pribadi gitu ya. Ini tetap sesuai kantong ya. Baik. Oke. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan share. Subscribe itu tidak bayar. Besoknya saya doakan cepat lunas utangnya, yang sakit disembuhkan, yang belum punya pasangan dapat pasangan, dan yang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan selalu sehat tentunya ya. Baik, dan kali ini saya, jika cara penyampaian kurang berkenan kepada subscriber, saya minta maaf, mohon maaf yang tiada terhingga, kurang lebihnya yaitu keadaannya ya. Baik, namun saya akan tetap mendoakan kalian saudara-saudari dimanapun berada, siapapun kalian, dan siapapun tetap Ki Suguro Bening mendoakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mudah-mudahan subscriber dimanapun berada selalu disehatkan, diangkatkan penyakitnya. Jika kalian sakit, cepat disembuhkan dan dijauhkan dari sifat iri dan dengki, dipanjangkan umurnya, ditinggikan derajatnya, diampuni segala dosanya, dan sehat, sukses, tetap di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cesat, tunggal zahir, sejatinya rasa sejati. Getar batin, getar raga, satu rasa nembus batas. Hadir, bahagia, dan sukses selalu. Tetap di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh.